Bupati ya? Tunggu Bupati ya? Labung, upacara penghormatan dan renungan suci dan rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 tanggal 17 Agustus 2019 siap dimulai. Di hari ulang tahun ke-74 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2019 siap dimulai. Kembali ke tempat. Baik, cepat. Pasang sanggul. Penghormatan kepada arwah pahlawan dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada arwah para pahlawan, hormat senjata! Obor, membawa obor, siap. Lampu-lampu dipadamkan. Pembacaan teks apel kehormatan dan renungan suci oleh Inspektur Upacara. Apel kehormatan dan renungan suci. Kami yang hadir pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, pukul 00.05 WIB, pada upacara memperingati akan jasa-jasa para pahlawan TNI 15 orang, Polri 1 orang, Pejuang Rakyat 5 orang, Pahlawan Tak Dikenal 3 orang, menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara-saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga. Kami berdoa roh saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang sewajarnya. Tembilahan 17 Agustus 2019.
pukul 00.07 WIB atas nama yang hadir dalam upacara. Kami, Inspektur Upacara, Kepala Kepolisian Resort Indragiri Hilir, Christian Roni Putra, SIK MH, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 7604-0917. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Obor telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan kiri. Jalan. Maju. Jalan. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمد الشاكرين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. يا الله يا رحمن يا رحيم puji syukur kami persembahkan kehadiratmu atas segala karunia rahmat taufik dan hidayahmu sehingga pada malam ini kami semua yang hadir mendahului kami demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Dengan penuh rasa ikhlas dari lubuk hati, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka yang gugur di medan juang. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga demi kemerdekaan nusa dan bangsa. Terimalah dharma bakti dan amal yang kuat agar jiwa patriotisme dan kepahlawan dan sejahtera di bawah lindungan dan bimbingan ya Rabbi. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, dosa kedua orang tua kami, dosa upacara apel kehormatan dan renungan suci telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Ada. Roy, Ben. Deh. Ayo.
Renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Dagilir ini tentunya sebagai wujud rasa terima kasih kita atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga dengan darah, mengorbankan segalanya. Alhamdulillah mampu merebut kemerdekaan. Nah tentunya kita yang ada sekarang sebagai rasa wujud syukur atas pengorbanan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan ini, kita melaksanakan acara renungan suci tentunya dengan satu tekad untuk melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Dagilir, oleh khusus tentunya masyarakat Indonesia dalam bingkai wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Forkopimda yang sudah berkenan pada pagi ini ya, jam 00.05 tadi kita melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci, di mana memang ini merupakan momentum yang baik bagi kita untuk merefleksi diri, introspeksi diri. Dan juga kita perlu mewarisi semangat juang dari pahlawan untuk memperkuat rasa persatuan di antara kita dan juga untuk bagaimana caranya meningkatkan kita terhadap tanah air, nusa dan bangsa.